Halo cuy, selamat datang di video gue. Jadi udah di bengkel, gue naik CS. Sekarang naik Sulas tuh cuy kalau bengkel. Jadi di bengkel, gue mau lihat update chopper-chopper yang lagi dibikin di dalam. Ya nanti kita lihat update-nya sampai di mana. Terus apa aja yang berubah dari minggu-minggu sebelumnya. Let's go. Oh iya, sorry, gue agak bindeng cuy, masih belok. Let's go, let's go. Kita ke dalam, kita lihat perubahan. Lagi bikin motor yang beda nih. Jadi kita lagi fitting bagian finishingnya. Jadi joknya depan kayak gini, belakang kayak gini. Ini cuman perumpamaan aja ya, mock up lah istilahnya. Dan di bagian tangki gas tank nih, ini seru sih menurut gue cuy. Jadi tangkinya itu di tengah-tengah ada frame nya tuh, jadi tengah-tengah ada framenya, kanan kiri bisa diisi, bisa dilepas semuanya. Dan cara ngakalinya adalah di bawah tangki ini kita pasangin selang penyeberangan cuy. Jadi antara tangki kanan dan tangki kiri itu bakalan sejajar untuk bensinnya, baru turun ke mesin gitu sih. Mungkin kalau yang nonton builder, kemana aja lu? Tapi kan yang mungkin teman-teman yang belum tahu, jadi kayak gitu cuy mekanismenya. Dan untuk yang depan tetap pakai springer. Tetap pakai spakbor cuy, karena biar enggak nyiprat-nyiprat kalau ada air, dan tetap bisa dipakai kalau lu hujan-hujanan. Tapi kayaknya sayang deh cuy, chopper buat hujan-hujanan ya. Mendingan buat pagi-pagi gitu santai. Intinya biar look-nya tuh beda cuy pakai spakbor. Dan tangki lebih nempel lagi ke mesin karena tangkinya itu nempel sama rangka. Siluetnya jadi bagus cuy, dan jadi panjang ke belakangnya. Asik ya. Apa lagi ya? Oh ya, pelek belakang dan pelek depan pakai invader. Lagi racun banget nih invader menurut gue juga. Jadi penampilannya tuh looknya jadi bersih, terus juga nakal sih, gokil sih. Nakal banget pakai invader. Terus nanti mesinnya di chrome kayaknya keren ya cuy ya, kalau di chrome. Scorpio full chrome. Terus warna frame sama spakbornya warnanya asiknya apa ya? Kalau menurut lu ada fantasi-fantasi yang tak tersalurkan, silahkan tulis di komen cuy, siapa tahu bisa jadi ide buat kita. Gitu sih. Terus nanti di sini bikin footstep buat boncengan belakang. Nanti knalpot. Knalpot dari depan lurus ke bawah. Di belakang bikin sirip ikan atau sirip hiu. Kayaknya keren ya. Yo ingat. Terus bikin lagi ini lucu nih cuy. Kalau lu paham dan lu ngeh ini bentuknya seperti apa, pasti lu tahu ini bentuk apa. Oke? Okay? Agak nakal ya. Namanya juga sirkus lokal custom. Terus stangnya tinggi cuy, pakai stang tinggi udah di las nih, kayaknya udah paten kita bakalan fix pakai stang tipe ini. Ini tinggi sih termasuknya.
Well, segitu aja kali ya. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi, terus kita bakalan lihat lagi apalagi perubahan selanjutnya dari motor Scorpio ini. Jadi mungkin gue bikin, entah gue bikin videonya beberapa part atau satu dalam satu video. We'll see nanti kedepannya, dan yang penting subscribe dulu sama like kalau lo suka. Kasih masukan buat kita, kita sangat terima masukan apapun itu. Tulis aja di komen biar nanti bisa jadi ide buat kita. Gitu cuy. Let's go. Thank you. Dadah.